Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat siang anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMP Sekolah Nasional Kudus Manjusri. Ini adalah kali pertama Romo menjumpai kalian untuk storytelling. Mudah-mudahan kalian semua sudah bisa mengikuti dengan baik. Baik murid-murid yang lama sudah pasti bisa, apalagi murid-murid yang baru. Nah, kemarin Romo sudah menjelaskan pada waktu menjelaskan tata cara storytelling yang sudah Romo sampaikan beberapa hari yang lalu. Ya, nah tentu saja kalian sudah siap ya, untuk storytelling ini. Duduk yang baik, hanya mendengarkan, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apa saja. Kalau perlu mendengarkan, boleh nutup matanya atau melihat tayangan di layar juga boleh. Ya, hari ini Romo akan bercerita ya tentang sebuah kisah ya, Susan yang baik hati. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian dengarkan dengan baik-baik. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Namun Romo tidak ingat nama persisnya, sehingga Romo kasih nama saja Susan. Susan ini adalah seorang perempuan muda yang tinggal di kota New York, di Amerika. Ini betul-betul kejadian. Nah, Susan ini kerjanya di sebuah kafe ya, yang menjual sarapan pagi, kopi, dan lain sebagainya. Nah, Susan ini seorang anak yang rajin, seorang remaja yang rajin. Ya, pagi-pagi dia sudah pamit sama papanya. Dia tinggal berdua dengan papanya karena mamanya sudah jauh hari meninggal. Ya, kemudian dia pergi ke kafe ini. Jam 4 pagi biasanya dia sudah sampai. Ya, dia masak air, menyiapkan segala sesuatu sebelum bosnya sampai. Ya, karena mereka jualan pagi itu, kalau di Amerika orang bisa sarapan hamburger, sandwich tahu ya. Dan itu seperti kalau kita roti lapis dua, di tengah-tengahnya dikasih bisa dikasih omelet, telur, atau bisa juga dikasih ham ya. Ham itu daging babi atau juga beef ya, daging sapi. Nah, pagi-pagi dia sudah sampai, dia bersihkan kafenya, kemudian dia mulai menyiapkan kalau-kalau ada tamu yang datang pagi-pagi untuk sarapan pagi. Nah, pada satu hari ketika dia sedang bersih-bersihkan kafenya, menyiapkan makanan, tiba-tiba masuk dua orang yang memakai seragam pemadam kebakaran. Ya, dua orang ini kelihatan nyeleti, ya, bajunya penuh dengan kotor-kotoran ya, bekas namanya saja pekerja pemadam kebakaran pasti ada apa namanya arang-arang di bajunya. Mereka ini duduk kemudian memesan dua cangkir kopi ya. Nah, sambil Susan ini menyiapkan kopi, dia mendengar pembicaraan dua orang pemadam kebakaran ini ya. Dia membayangkan betapa bahayanya pekerjaan mereka. Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang mulia. Ya, ketika terjadi kebakaran, orang menjauh, mereka datang malah mendekat. Dan tidak jarang terjadi, mereka ini justru jadi korban. Ya, karena mau menolong orang dalam kebakaran, ya, mungkin ada yang tersekap di dalam api, dia menolong. Mungkin saja orangnya tertolong, tetapi nyawa mereka yang melayang. Ini tidak jarang terjadi. Jadi mereka cerita betapa mengerikan ya, rupanya di salah satu sudut kota New York tadi malam ada kebakaran. 6 jam mereka bekerja susah payah, menyiram air, menolong penghuni yang tersekap di dalam bangunan. Akhirnya api berhasil dipadamkan. Ya, api meralap menghabiskan gedung, tetapi syukurlah tidak ada orang yang meninggal terbakar karena ditolong oleh pemadam kebakaran ini. Nah, Susan mendengar ini, ya, setelah memberikan kopi dari kepada dua orang pemadam kebakaran, dia berpikir, ya, saya harus berterima kasih pada orang ini yang betul-betul luar biasa,
Ya, dia mau mengorbankan nyawanya untuk menolong orang lain. Terus Susan ini membuat dua buah roti, roti sandwich. Ya, roti sandwich. Kemudian dia berikan. Ya, pada dua orang pemadam kebakaran ini. Pemadam kebakaran yang dua orang kaget. Loh, kami tidak pesan sandwich. Oh, enggak apa-apa, kata Susan. Ini hadiah dariku. Ya, kok kamu beri hadiah? Ya, saya kagum dan berterima kasih sama kamu. Ya, karena tugas kamu itu pemadam kebakaran. Orang menjauh dari tempat kebakaran, kamu malah menghampiri. Untuk menolong, memadamkan api, menolong orang yang tersekap dalam api. Sungguh perbuatan yang mulia sekali, kata Susan. Ya, jadi diberikanlah. Terus tentu saja kedua orang ini berterima kasih. Terima kasih ya, Anda telah berbaik hati, ya, memberikan saya berdua sandwich ini. Ini sangat membantu kami mengurangi rasa lapar kami. Nah, terus dia makan. Ya, kemudian kedua pemadam kebakaran ini pergi. Tapi mereka ingat, ya, mereka ingat kebaikan Susan. Nah, kemudian salah satu di antaranya, mereka ini biasanya share pengalaman-pengalamannya melalui melalui internet. Dia ceritakanlah bahwa satu pagi yang dingin, ketika dia sudah capek memadamkan api, minum dua cangkir kopi, kemudian ada seorang perempuan yang baik hati di kafe itu yang memberi kami sepotong roti sandwich. Dia ceritakan, ya. Terus pada akhir ceritanya ini, ya, dia bilang, nah, kalau Anda kebetulan lewat di sana, mampirlah di kafe tersebut, ya. Kemudian jika Anda berbaik hati, menghargai kebaikan Susan ini, berilah dia tip-tip itu. Kalau biasanya orang makan di restoran, pelayannya dikasih tip, dikasih uang, ya. Ternyata apa yang diunggah oleh pemadam kebakaran ini menyentuh hati banyak orang, sehingga mereka banyak yang mampir ke kafe tadi. Ya, bos Susan juga jadi heran, loh kok kafe kita mendadak jadi ramai. Ya, kemudian semua mereka yang datang di sana makan, minum kopi, minum teh, minum coklat dan lain sebagainya, makan roti sandwich, hamburger dan lain sebagainya, selalu memberikan tip pada Susan. Susan jadi heran juga. Tetapi kemudian dapatlah dia tahu bahwa salah satu pengunjung itu mengatakan, kami makan di sini karena kami kagum pada kamu. Ketahuilah kamu, pemadam kebakaran yang kamu kasih dua potong sandwich itu membuat berita ini. Ya, berterima kasih, memberitahu orang tentang kebaikan hatimu. Wah, tentu saja Susan senang. Ya, karena memang sebenarnya pada waktu itu Susan ini sedang membutuhkan duit. Mengapa demikian? Dan mengapa dia begitu care, begitu perhatian dengan dua orang pemadam kebakaran tadi? Karena papanya Susan ini yang sudah tua itu sekarang dalam keadaan lumpuh. Karena dulu waktu mudanya papanya ini juga bekerja menolong orang, yaitu di dalam tim search and rescue, ya. Tim yang selalu menolong dan menyelamatkan orang bila terjadi bencana. Bencana banjir, ya, tolong orang yang terkurung dalam rumah dengan perahu karet di bawah. Ada orang yang hanyut, ditolong. Nah, pada satu ketika, papanya ini menolong seorang pemuda yang hanyut, dihanyutkan oleh banjir. Nah, pada waktu itu, kejadiannya, pemuda ini terselamatkan, namun papanya ini sempat terhempas oleh air banjir tersebut ke sebuah batu, sehingga dia jadi lumpuh. Dan saat ini uang yang didapat Susan dari rasa simpatik orang ini digunakan oleh Susan untuk pengobatan papanya. Ya, jadi dia bersyukur karena ada orang yang mau membantu. Ya, karena mengapa orang mau membantu dia? Karena kebaikan hatinya. Inilah yang harus kita pahami. Ketika kita menanam benih yang baik, maka kita akan memetik buah yang baik. Ketika kita menanam benih yang tidak baik, nanti buah yang kita petik pun akan tidak baik. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian,
dalam hidup ini, selalulah kembangkan cinta kasih, rasa simpatik, rasa peduli, dan niat mau menolong dan meringankan penderitaan orang lain. Ketika kita melakukan demikian, maka orang lain pun akan memperlakukan kita seperti itu. Ingat sekali lagi, sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan kita petik. Si pembuat kebaikan akan menerima kebahagiaan. Si pembuat kenyataan akan menerima penderitaan. Oleh sebab itu, taburlah olehmu biji-biji benih, karena engkau juga lah yang akan memetik buah daripadanya. Demikian saja storytelling hari ini. Semoga kalian dapat mendengar dengan baik, dan semua murid-murid SMP Manjusri menjadi murid-murid yang pintar, cerdas, terampil, kreatif, dan baik. Berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, selalu berdisiplin, dan berkarakter. Demikian saja, terima kasih, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan penutup, marilah kita dengarkan kembali Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out, bernafas keluar masuk sebanyak 3 kali.